mau itu opsi 1, opsi 2, opsi 3, kita tapi memang harus dikaji secara komprehensif dan melibatkan pihak ini, semua pihak lah, semua diundang, stakeholder diundang, agar tidak dianggap keputusan itu keputusan tanda petik sepihak. Dinas Demokrasi sendiri apa sudah ada bakal caleg yang meminta pindah datang dengan adanya rencana penataan? Saya kebetulan bukan Dinas Demokrasi, saya ketua itu cicik lebih cocok. Kalau sejauh ini Nasdem siap. Apapun itu. Yang saya dapat info dari cicik, kalau Nasdem enggak mau opsi 1, opsi 2, itu juga ikut aja. Atau ramai dari keputusan kota. Yang saya tahu informasinya seperti itu. Kita dikonfirmasi ke Ibu Cicu. Oke. Belanda masih jauh. Masih jauh. Kita fokus dulu. Nasdem itu masih fokus bicara. Nasdem hari ini hanya fokus bicara pileg dan pilpres. Yang lain-lain belum waktunya kami bicara. Oke.